Selamat datang di Kampung Adat Duku, tempat di mana tradisi terjaga dan kearifan lokal masih tetap lestari. Terletak di Desa Ciroyom, Kabupaten Garut, Kampung Duku masih teguh mempertahankan tradisi, memadukan nilai-nilai Islam dan adat Sunda. Kini, dengan kemajuan teknologi, Kampung Duku mulai membuka diri, memanfaatkan teknologi dalam era digital ini sebagai sarana promosi dan pengembangan potensi. Pada kesempatan ini, saya melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Adat Duku di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, dengan fokus pada pelatihan untuk pengembangan promosi wisata religi berbasis digital. Mengapa hal ini penting? Karena Kampung Adat Duku merupakan kampung adat yang masih menjaga kelestarian nilai-nilai leluhurnya, nilai-nilai agamanya, dan setiap Sabtu mereka dikunjungi oleh orang dari berbagai tempat untuk melakukan ziarah atau jaroh ke makam karomah. Hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai wisata religi. Kami di sini melatih anak-anak muda untuk melek digital melalui berbagai materi pelatihan yang diperkenalkan, seperti mereka diberikan pengetahuan mengenai berbagai platform digital, kemudian bagaimana caranya menjadi konten kreator sehingga anak muda Duku dapat berkontribusi atau dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mereka dapat mempromosikan kampung adat ini dengan perspektifnya mereka. Kita dapat menyebarluaskan informasi mengenai kampung adat ini kepada khalayak luas. Harapannya setelah kampung adat Duku dikenal luas oleh masyarakat, masyarakat berdatangan ke sini dan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Amiluddin sebagai kepala desa-desa Ciroyom mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng Yanti sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk literasi digital di Kampung Adat Duku di Desa Ciroyom, Kecamatan Ciklet. Maka dengan itu kami alhamdulillah adanya pengabdian kepada masyarakat untuk memajukan daerah Desa Ciroyom dan Kampung Adat Duku dan untuk perekonomian masyarakat khususnya Kampung Adat Duku tentang digital, literasi digital yang lagi berjalan. Perkenalkan, nama saya Ian Hermawan, Ketua Komunitas Budaya Kampung Adat Duku, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Bandung yang diketuai oleh Bu Neneng yang telah ada pengabdian terhadap keluarga kami demi untuk sebagai kekuatan untuk membuat konten-konten yang ada di Kampung Duku. Kami sangat bangga dengan adanya pelatihan ini. Semoga anak-anak muda kami yang ada di Kampung Duku itu bisa untuk meningkatkan ekonomi dan apapun yang ada di Kampung Duku.